untuk tempat roda, untuk tempat baterai, terus untuk bagian stang, kemudi, itu semuanya dibikin sedemikian kokoh. Luar biasa juga sih untuk chassis sama rangkanya. Ini niat banget ya. Nah, yang jadi kepikiran adalah ya lagi-lagi bagian finishing nih buat cor-corannya di sini. Ini kasar banget lah, kurang rapi gitu loh. Selebihnya ya oke sih. Cuman baru kali ini bongkar kabel baterai itu kayak dikasih water pass nih ya. Nah, teman-teman balik lagi di channel Prime Asia sama Andi di sini. Hari ini kita udah langsung kedatangan Polytron Fox R, motor listrik lagi yang bakalan kita review, kita telanjangin. Dalemannya seperti apa? Ya, ada motor lewat nggak apa-apa ya. Yang penting masih kedengeran. Nah, ini kalau lihat dari samping, teman-teman pasti udah kena spill dulu, ada sedikit perubahan di bagian footstep boncengan. Nah, kenapa ini bisa mundur? Nanti kita bakalan jelasin begitu kita sudah telanjangin. Jadi jangan lupa komen, share yang banyak, subscribe juga ya.
Ya teman-teman, kita udah telanjangin Politron Fox Air. Dan kalau kita lihat langsung nih bagian rangka atau chassis, ini menarik banget ya. Karena memang semuanya masih pipa. Tapi di bagian ini nih yang cakep nih. Tuh. Widih, ini paling tebel, paling gede. Diameternya juga nih bisa buat taro botol minuman. Nah. Sama ini juga kalau kita perhatiin nih di sini buat pijakan buat shockbreaker itu tebel banget besi bajanya. Cakep sekali. Ya, shockbreaker 2 biasalah ya. Ini kalau misalnya kita mau modifikasi jadi monoshock bisa, tapi butuh effort sebenarnya. Paling kita pasang lagi besi di sini, karena kan tadi begitu kita bongkar bagasi itu kelihatan tuh ngeplong gitu loh, nyeplos kan. Jadi itu sebenarnya banyak ruang untuk modifikasi rangka atau chassis lagi buat misalnya dari dua shock mau dijadiin monoshock di tengah gitu, bisa nih langsung. Karena bagian tengah belakang ini mumpuni banget swing arm-nya ini, langsung tinggal pasang besi ke atas aja. Oke. Nah, ini jangan heran ya, ini tambahan yang tadi gara-gara footstep buat boncengan itu agak mengganggu kalau misalnya kita yang bawa motornya ini, bawa si Fox Air pas lagi stasioner atau standby di lampu merah itu turun kaki. Ini pas kena betis gitu loh, kalau misalnya kita pasangnya nih di belakang nih, masih pakai yang lama. Jadi ini memang udah dimodifikasi sama yang punya motor. Ini jauh lebih enak lah buat boncengan dan buat yang riding juga. Betisnya nggak nyenggol gitu loh. Kita ke bagian depan, nih bagian footrest atau ini deck juga, ini ditambahin lagi. Ya. Ini bukan plat biasa ya, jadi siku tebel. Memang buat dudukan baut juga kiri kanan. Terus kalau teman-teman nih buat bagian baterai, baterainya gede, kelihatan ya, gede banget. Ini pertama kali ngelihat motor listrik yang baterainya tuh luar biasa, udah kayak backpack, tapi begitu kita angkat lumayan, hati-hati bisa saraf kejepit langsung ya, bisa kecetit langsung. Karena kita bakalan timbang nanti beratnya berapa, sementara kita lanjut dulu di sini. Ini buat tempat baterainya juga oke, tebel, dan di bawah juga itu ada tiga ya, tiga batang besi yang memang untuk ngelindungin si tempat baterainya ini. Jadi baterainya bisa dibilang nih semi tanem sebenarnya. Jadi nggak langsung mati, ditanem. Dan ini dikasih juga karet, karet buat baterai biar nggak goyang ya, biar nggak geter, sama sebagai isolator juga kali ya, biar nggak apa koslet atau gimana gitu. Ya kalau untuk chassis luar biasa jempolan. Kita ke bagian depan nih, chassis bagian depan. Ini juga sama, batang tubular pipa gede. Terus ini ada plat, dikasih tambahan plat. Biasanya kan kalau nomor rangka tuh ada sendiri gitu ya, langsung kena di tubular tengah itu pipa tengah. Ini enggak, dia dikasih tambahan lagi plat nih. Jadi kalau misalnya buat ganti-ganti nomor rangka gampang kali ya. Waduh. Itu plus atau minus tuh, coba deh di komen ya. Ini gimana nih teman-teman, menurut teman-teman kalau nomor rangka ada plat khususnya lagi gitu. Nah, rangkanya juga menarik di bagian sini. Jadi pipa turun besar, dia ada segitiga di sini. Semuanya ini jadi bukan cuma lempengan plat besi. Dia semuanya huruf C atau U lah ya, lekuk gitu loh. Dan las-lasannya juga cukup baik. Apalagi di bagian sini nih, ini cakep dah. Sama yang di sini nih ya, teman-teman. Segitiga ini paling padat. Ini nggak bolong loh. Ini nggak bolong loh. Nih. Jadi memang di kayak di siku masuk begitu ya. Ini ketutup semua nih, ada plat besinya. Bukan cuman segitiga plat slip begini aja, jadi dia slip gitu loh. Cakep lah pokoknya lah, nempel antara si deket komstir sama di bagian pipa yang tengah mau ke bawah nih. Ini juga di bawah nih udah ada rusuknya juga, dua. Ya kan? Ciamik lah kalau untuk chassis rangka, cakep sekali. Bagian belakang juga nih, deket tempat si controller, ada platnya juga. Memang ini nggak dikondomin untuk ngelindungin dari belakang ya. Jadi ini kita bisa kelihatan pipanya tuh kayak bolong di sini, ada bolongannya. Untuk bagian depan, nah ini yang sebenarnya agak bikin ill feel, bagian stang sih. Jadi begitu kita buka pelindungnya yang ada logo Politronnya itu, tek lah inilah. Ini sebenarnya salah satu bagian yang bikin ill feel selain yang tadi nih di bagian
footstep buat boncengan, sama ya kedua inilah. Kalau ya kalau ketutup sih nggak kelihatan ya, karena berhubung kita memang kita spesialis telanjangin, jadi kita lihat dalemannya ini ya begitulah. Walaupun memang komstirnya cakep, nggak ada karatan sama sekali, nggak kayak ya yang sebelah lah ya. Tiap kali kita bongkar motor baru, padahal itu pasti karatan tuh. Ini cakep banget. Oke, apalagi ya? Ini kita nggak copot, karena kalau mau copot yang body ini harus lepas si garpu segitiganya nih. Kecuali digunting ya, ya Mas Mimin ya. Kecuali di cutter. Jadi ini kita nggak buka yang ini. Nah, di bagian chassis gue juga pengen demen bagian sini nih, ya kan? Udah pokoknya pipa padat tubular, ada dua lapis, ini lebih tebel, ini ya kecil, ya kan? Buat seimbanginnya aja. Di bagian sini sih, ini keren banget. Jarang banget ada kayak motor listrik yang swing arm-nya tuh seperti ini. Biasanya kalau kita lihat kayak swing arm yang bulat, gede gini ya, udah kayak motor-motor gede ya sebenarnya. Bagian belakang nih. Sama ini, kelihatannya dari belakang. Kalau dari samping nggak kelihatan nih. Dari belakang baru kelihatan. Di dalamnya itu masih ada lagi satu pipa tubular yang menempel ke pipa tengah sini. Ya, pipa tengahnya yang bagian bawah nih, yang kotak nih. Jadi ada satu lagi. Gila, jadi memang untuk tempat roda, untuk tempat baterai, terus untuk bagian stang, kemudi, itu semuanya dibikin sedemikian kokoh. Luar biasa juga sih untuk chassis sama rangkanya. Ini niat banget ya. Kalau lasan tadi ya oke lah, cukup bagus lah, nggak jelek-jelek banget gitu loh. Nah, sekarang kita ke bagian cabling nih. Cabling seperti biasa, kalau misalnya lihat nih yang kabel orange tebel gitu ya, kalau nggak dari baterai ke controller atau controller ke motor penggerak. BLDC-nya atau motor penggeraknya ini pakai QS motor nih. Jadi QS motor ini juga yang memproduksi si Votol EM100, si satu manufacturing di apa tadi ya, Fuzhou, Shenzhen, China, begitulah pokoknya. Ini 3000 watt. Kuat dengan power sampai 95 km/jam. Nah, pelek ini juga sedikit menarik ya. Karena di bagian sini ini tulisannya Polytron. Nih gede ya, Polytron. Tapi kalau kita lihat di belakangnya, itu langsung ada tulisan Kemco. Ya, mungkin Polytron X Kemco atau Kemco X Polytron gitulah, kolaborasi. Untuk bagian pengereman juga ini nggak ada brand, polos aja. Tapi kalau kita lihat dari distrotornya, piringan cakramnya, itu ya mirip-mirip kayak Honda Supra sih. Berarti ya mungkin kampasnya juga bisa disubstitusi kali ya ke Honda Supra atau mungkin tipe Honda lainnya. Banyak ya sebenarnya motor listrik yang bisa dikanibalan sama motor Honda ya. Kayak kemarin apa? Servo ya. Servo kan lampu sennya tuh Honda banget ya. Nah, untuk bagian cabling, gue paling seneng di sini nih. Ini rapi banget untuk bagian controllernya. Jadi controller pakai Votol EM100 ini banyak banget dibicarain sebenarnya di grup komunitas motor listrik ya. Jadi kayak teman-teman beli motor listrik yang yang murah-murah gitu, yang belasan juta, yang mungkin kayak Uinfly atau teman-temannya lah. Itu banyak banget yang diganti kontrolernya jadi si Votol EM100 ini. Dan ini ibaratnya tuh buat dia punya colokan kabelnya nih ke controller, itu udah langsung ditutup. Ibaratnya kayak mobil Mazda ada tutup kap buat mesinnya lah yang plastik kayak gitu tuh, ABS. Ini cakep rapi. Ya kan, kabel-kabelnya juga tebel semuanya. Semuanya juga apa nih, di isolok anti panas nih di sini nih. Sama ya mungkin agak soketnya aja sih yang agak kurang menarik ya. Jadi ini di silen, memang ini silen kasar, silen kaku gitu ya. Cuman ya nggak gitu rapi lah untuk finishingnya. Tapi kalau untuk cabling semuanya soket-soket juga itu sudah standar di upgrade lah. Lebih bagus dibandingin motor-motor yang memang motor listrik sekelasnya dia sih, harganya dia gitu loh. Ya ini ada MCB besar satu di tengah. Ada kondom buat MCB-nya juga nih. Cakep lah ini. Ini jarang banget ya ditemuin, biasanya kan telanjang aja. Nah, di bagian dekat controller juga di MCB nih, MCB controller-nya ada satu kotak kecil. Terus kalau kita lihat di bodinya di atas itu kayak cerobong ya. Ternyata ini tuh buat alarm nih, atau ya speaker alarm lah di sini nih. Kotak
lumayan agak gede ukurannya, 7 cm kali 7 cm lah. Ini juga udah langsung ada loh, 72 volt gitu kan masuk nih. Lalu kabling nih di sini nih, kita lihat kabling untuk ke bagian depan lampu-lampu semuanya masuk di kabel utama di sini nih. Ya. Ya, cuman ya sayangnya sih dia punya plastik buat ininya tuh, kenapa nggak diisolasi bagus gitu loh, langsung mati semuanya. Ini cuman sebagian aja. 1, 2, 3, suprit-suprit. Sementara nih masih bisa kelihatan kebuka tuh. Ya, sayang banget sih. Kalau lebih rapi kan lebih oke ya, kalau misalnya diisolasi semua gitu loh. Kabling untuk bagian depan, ini ada buat apa, modul buat casan. Jadi bisa di stop juga, dia nggak bakal bisa overcharge nanti. Sama ini ada buat modul GPS, ya ini klakson ngumpet di sini. Sama ini ada step down juga dari 72 volt ke 12 volt nih. Adaptor DC-nya buat lampu-lampu sama speedo ya. Terus buat sekring juga, sekring sebenarnya dia nggak ada tempat ngumpul. Jadi di mana bisa taruh sekring ya ditaruh aja. 1, 2 nih sekring. Terus di bagian belakang nih juga nih, ini ada apa, relay buat LED, ngumpet di sini nih, cakep juga. Buat soket-soketnya itu memang di apa, dicor ya. Jadi memang soketnya mungkin ini soket jenis lama yang dicolok tuh nggak langsung kedap gitu loh, bisa bocor. Nah ini semuanya di seal kasar aja begitu di semua soketnya yang ada. Ya memang sih biar nggak masuk air, tapi ya finishingnya mungkin bisa lebih diperhatikan lah biar lebih cakep lagi. Sekarang kita coba ukur-ukur, karena di beberapa video yang lalu-lalu itu ada yang nanya sok 2 jelek kalau mau dijadiin monosok gimana. Ya udah kita ukurin lah kira-kira. Jadi kalau ini untuk chassis ini sangat memungkinkan untuk dibuat monosok. Tengahnya tinggal ditambahin besi, plat besi, nanti langsung nyambung ke atas, atas tambahin lagi gitu loh. Jadi atas sama bawah ketemu di sini, karena di sini ruangnya kosong banget nih. Paling plong itu ada di sini, yang tadi kita bagasi buka ya. Ini kurang lebih nanti kamu atau teman-teman bisa cari shockbreaker yang ukurannya 20 sampai 26 cm deh, tergantung pasang besinya di mana. Ya. Kalau shockbreaker yang sekarang, kalau pernya doang 25. Ya kan, kalau sumbu ketemu sumbu nih 36. Tuh. Sama buat ini nih yang tadi gue bilang nih, gede. Ini juga siapa tahu ada yang mau main variasi buat taruh plastik itu kan biar cakep ya, gue ukurin deh. Itu kena di 7 cm, diameternya 7 cm. Tuh. Jadi mungkin ada variasi buat dibikin tutup biar lebih cakep gitu, dikasihin lampu ya kan. Mantap juga ya. Nah, kalau buat baterai nih ya, kita timbang ya. Oke, 31 kiloan, 31,45. Tuh, ya, udah encok langsung di pinggang. Jadi baterainya berat banget. Entahlah di dalamnya bagaimana, tapi kita nggak bongkar lah. Teman-teman kalau misalnya mau ganti yang kayak litium atau ini itu bisa, karena tempatnya banyak banget, di bagasi juga masih bisa masuk satu tempat lagi. Ini kalau kita baca speknya, ini litium juga, li-ion baterai 72 volt 52 ampere 3744 WH. Langsung brandnya Polytron. Nah, yang jadi kepikiran adalah ya lagi-lagi bagian finishing nih buat cor-corannya di sini. Ini kasar banget lah, kurang rapi gitu loh. Selebihnya ya oke sih. Cuman baru kali ini bongkar kabel baterai itu kayak dikasih water pass nih ya. Mungkin biar seimbang kali ya kiri kanan ya. Kira-kira begitulah Polytron Fox Air elektrik, harga hampir 20 juta dapat subsidi, jadi kurang lebih jadi 14-an. Terus untuk baterai itu sewa 200 ribu per bulan. Ya mungkin selama 3 tahun atau berapa tahun lah. Nanti teman-teman bisa langsung tanya aja ke Polytron. Paling enggak untuk daleman build quality-nya teman-teman udah tahu Fox Air seperti ini. Dan opini pribadi gue ini motor ngebut. Karena bisa sampai 95 km per jam. Oke lah buat dalam kota.
Oke, enjoy ya sama videonya. Jangan lupa share yang banyak, komen, dan juga subscribe. Thank you.